Mereka lebih banyak dikenal dulu. Ini nenek moyang mereka itu diminta oleh Kaiser untuk datang membantu Kaiser dalam perang melawan Belu. Dan waktu mereka datang ke sini untuk berperang dan kemudian menang, Kaiser memberikan sebidang tanah untuk mereka tinggal. Dan orang tua nenek moyang mereka itu tidak tahu, mereka tidak bisa membuat kain. Karena mereka tinggal di sini harus sesuaikan diri dengan orang-orang di sini. Maka satu saat nenek moyang mereka itu menggigit satu macam daun, namanya daun nikno'o. Kemudian waktu dia gigit-gigit dan membuka gigitannya itu, dia lihat, oh ini ada gambar. Nah dari gambar itu yang ditiru, kemudian dibikinkan kain yang disebutkan motif nikno'o. Nah ini di mata air. Biasanya mereka sebut oi mata. Jadi untuk mereka bilang mata air itu, manusia itu hidup dari air. Selama hidup dia menggunakan air, sampai mati pun dia akan kembali. Dan juga yang ini sebetulnya ditiru dari pada saat mereka menari TB. Dan ini melambangkan kebersamaan dan kegotong royongan mereka di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Ini kena lupa lah ente one. Oh. Ente lah setan. Ente lah setan. Sukmusa sokong tenem tamun lah. Jadi kami coba membuat dia seperti ini, masuk satu kali 6 motif di dalam dengan corak-corak seperti ini, dengan warna kita kembali ke warna alam.